父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみる。アマタラッシュ、その二人は、お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihono Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan bikin tutorial seputar aplikasi CatCut ya. Oke, sering gak sih atau pernah gak sih kalian ketika ngedit di CatCut mungkin editannya sedikit banyak, dan ketika teman-teman ekspor loadingnya mungkin lama dan malas nunggu. Nah, mungkin teman-teman ingin mengekspor atau menyimpan video itu tanpa harus nunggu. Apakah ada ya cara untuk biar bisa kayak gitu? Oke, jadi di sini ada satu cara untuk mengekspor atau menyimpan sebuah video dari CatCut tanpa harus menunggu ya, atau menunggu loading 1-100 nya itu ya, seperti ini kurang lebih ya untuk loadingnya. Bisa nggak sih kita mengekspor tanpa harus nunggu terus ya, harus diginikan ya, tunggu sampai 100 ya. Nah, ada satu cara ya guys ya, di sini saya akan sharing akan cara hal itu. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video tutorial dan pembahasannya, jangan lupa guys mohon dukungannya untuk support channel ini. Semoga bisa makin berkembang dan teman-teman yang lain juga tahu dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih yang udah mau nonton dan yang udah support channel ini. Semoga makin bisa berkembang ya, dan saya lebih semangat untuk konten. Oke, jadi kita langsung aja ya guys ya, tanpa berlama-lama ke video tutorialnya. Oke, pertama yang harus kalian lakukan ya pastinya harus memiliki aplikasi CatCut. Di sini kita akan mencoba tanpa menggunakan aplikasi apapun ya, kecuali CatCut saja. Oke, di sini teman bisa membuka aplikasi CatCut dan teman-teman bisa membuat proyek baru, atau mungkin udah punya proyek yang sebelumnya pernah diedit, atau mungkin ingin menggunakan template ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita akan membuka proyek yang teman-teman sudah ada. Kurang lebih untuk template ataupun proyek yang sudah kita miliki kurang lebih caranya sama. Jadi pada editing teman-teman bisa selesaiin dulu sebelum kita akan menyimpannya. Oke, jadi di sini saya kebetulan udah menyelesaikan editan ya untuk konten YouTube saya ya. Oke, jadi kemudian teman-teman bisa membuka pengaturan yang ada di HP teman-teman ya, setelan. Oke, kemudian teman-teman cari bagian aplikasi, kemudian kelola aplikasi, dan cari aplikasi CatCut atau CapCut ya. Oke, kita cari. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, teman-teman bisa scroll ke bawah dan cari bagian penghematan baterai. Nah, di sini ada settingan untuk penghematan baterai. Jadi di sini harus teman-teman lakukan adalah teman-teman pilih tidak ada pembatasan apapun ya. Dan pastikan penghematan baterai di HP teman-teman jangan diaktifkan ya. Oke, bila sudah seperti ini, dan pastikan juga bagian perizinan aplikasi sudah diaktifkan semua ya, agar untuk memperlancar ketika kita editing ya. Oke, dan untuk bagian sini ada izinkan setelan yang dibatasi, teman-teman jangan on kan ya. Oke, biar tidak ada yang membatasi aplikasi ini. Nah, kalau udah seperti ini sepertinya sudah semua ya. Nah, di sini mungkin ini hanya opsional. Oke, jadi di sini ada buka jendela baru sambil berjalan di latar belakang. Izinkan aplikasi untuk membuka jendela saat berjalan di latar belakang. Teman-teman bisa izinkan aja semua, nggak apa-apa ya, biar lebih terbuka aksesnya.
Kalau udah seperti ini, apalagi Bang, mungkin sudah ya. Kita bisa kembali ke home dan membuka widget, dan di sini teman-teman close semua. Oke, jadi sebelum kita lanjut di sini, saya akan cek bagian galeri saya apakah udah tersimpan atau belum, biar teman-teman juga tahu ya. Oke, di sini udah saya refresh. Di sini yang paling terbaru adalah video yang belum saya edit ya. Video seperti ini ya. Oke, masih mentahannya ya. Oke, jadi di sini saya belum menyimpan sama sekali ya. Dan kita akan menyimpan video tanpa menunggu. Caranya gimana? Jadi klik aja proyek atau template yang sedang teman-teman lakukan atau edit ya. Terus kemudian teman-teman bisa klik pojok kanan atas, ada gambar resolusi, bisa dipilih dulu ya. Kalau saya biasanya untuk ngupload video atau menyimpan video rata-rata menggunakan 1080p 60fps ya. Nah di sini untuk laju bit saya pilih yang direkomendasikan biar ukurannya nggak terlalu besar dan tetap kualitasnya juga masih bagus ya. Kalau mungkin untuk cari yang lebih atau detail yang lebih, mungkin kadang saya 4K 60fps, dan kadang kalau emang benar-benar dibutuhkan yang apa ya, resolusi super ya, pilih yang tinggi, rata kanan semua. Tapi di sini saya umumnya pakai yang direkomendasikan ya, seperti ini ya, dan saya pilih yang ini umumnya untuk upload ke YouTube ya atau sosial media. Kalau sosial media kayak IG mungkin saya 4K aja biar lebih HD ya. Oke, kalau udah langsung aja klik export. Nah, di sini adalah proses mengekspor. Jadi harus teman-teman lakukan, tunggu sampai 1% berjalan. 1 2 3 bebas ya. Nah, kalau udah berjalan seperti ini, udah jalan lebih dari 0 ya. Udah jalan lebih dari 0. Teman bisa kembali aja. Nah. Nah, jadi di sini CatCut akan melakukan rendering video atau menyimpan video dari latar belakang. Kenapa kok bisa kayak gitu, Bang? Nah, tapi ini tergantung HP dan prosesor yang teman-teman gunakan. Jadi nggak semua HP itu bisa seperti ini ya. Kalau di sini saya menggunakan HP Xiaomi, untuk mereknya Xiaomi 11 Ultra. Untuk apa namanya, prosesor yang saya gunakan adalah Snapdragon 888. Sebelumnya saya juga pernah pakai coba HP Poco X3 Pro ya, berhasil kok. Jadi mungkin untuk di HP teman-teman, siapa tahu berhasil, di sini bisa dijadikan salah satu trik atau tips ya buat teman-teman ya, biar editingnya makin leluasa dan makin mudah gitu ya. Jadi nggak harus menunggu. Dan di sini teman bisa lihat di sini masih berjalan ya kalau kita buka kembali. Tapi di beberapa perangkat mungkin ada yang langsung ulang atau ngerestart CatCut-nya. Ya mungkin kalau masih belum berhasil, coba teman-teman perhatikan bagian setelan aplikasinya itu ya, bagian setelan CatCut-nya. Pastikan tidak ada pembatasan dan tidak menggunakan mode hemat ya. Kenapa tadi saya saranin atau untuk memilih tidak ada pembatasan? Karena bila kita menggunakan penghematan baterai atau ada pembatasan, jadi maka aplikasi yang ini yaitu CatCut tidak bisa berjalan di latar belakang. Jadi harus real time, kita harus membuka untuk melakukan perubahan pada CatCut. Jadi kalau kita tinggal itu nanti nggak bakalan bisa ngedit ya, contohnya menyimpan video ya kalau kita tinggal seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak ada pembatasan atau pilih yang tidak ada batasan atau apa ya namanya, adalah penghematan baterai, ini biasanya teman-teman bisa menggunakan sebuah aplikasi CatCut mungkin pada saat menyimpan video. Jadi bisa, nggak perlu untuk secara langsung membuka aplikasinya ya, seperti yang kita cobain ya, ini kita tinggal ya, nggak perlu buka aplikasi CatCut, maka akan berjalan secara otomatis di latar belakang ya. Dan biasanya hal ini menggunakan memori RAM ya, memakan memori RAM. Mungkin di beberapa HP mungkin RAM, pengguna RAM 4GB mungkin akan sedikit terasa nge-lag ya, tapi itu hal wajar karena masih menyimpan video ya. Nah, ini salah satu tips yang bisa teman-teman coba. Dan di sini saya akan mungkin coba tunggu beberapa menit sampai proses ini kira-kiranya itu selesai gitu ya. Kita akan coba langsung
cek di galeri ya, tapi di sini kita akan menunggu dulu mungkin beberapa menit. Dan di sini saya akan enggak akan membuka CatCut-nya, tapi membuka galeri dulu agar untuk memastikan apakah video kita berhasil disimpan atau tidak ya. Nah, kita akan lanjut untuk menunggu beberapa menit ya. Oke. A few moments later. Oke guys, jadi di sini saya sudah menunggu sekitar beberapa menit ya. Oke, jadi di sini adalah video yang mentahan tadi, kita cek ya. Kapan kita melakukan record terakhir kali. Tadi saya record itu sampai jam 20.29 dan di sini udah 24.07. Jadi udah saya tunggu sekitar ya 10 menitan, lebih tepatnya 17-an ya. Oke. Jadi kita akan membuktikan dan apa yang terjadi di sini. Tadi saya lagi bikin konten ini ya yang tadi saya tambahkan. Dan di sini, oke. Nah, ini dia guys ya. Kita lihat apakah video ini dapat diputar. Oke, jadi ini videonya yang editan dari YouTube ya. Oke, bisa diputar. Untuk sound saya off-kan ya, takutnya nanti copyright ya. Oke. Nah, di sini biar teman-teman lebih enak lihatnya bisa dicek ya. Di sini bergerak ya dan lancar, nggak ada kendala apapun ya. Oke, kita coba lihat infonya atau propertinya ya, 231 MB ukurannya standar. Oke, langsung aja kita coba buka. Tadi saya belum buka aplikasinya atau CatCut ya. Oke, kita coba lihat buka apa yang terjadi dan dia langsung keluar ya. Nah, di sini untuk videonya sudah berhasil kita simpan tanpa harus menunggu loadingnya. Nah, gimana guys? Apakah tips ini sangatlah membantu teman-teman dalam edit di CatCut atau tidak? Teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Caranya juga simple ya. Kurang lebih itu adalah caranya ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya. Oke, sebelum saya tutup video kali ini, seperti biasa mohon dukungannya guys untuk support channel ini. Semoga bisa makin berkembang dan saya lebih semangat kontennya ya, dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Kurnianto. Terima kasih. Bye-bye.